satu cara nilai uang apabila x sama dengan 2.5. Jadi mana dia x 2.5? Sini dia 2.5. Jadi anda buat garis putus-putus sehingga bertindih dengan lengkung. Lepas tu belok kiri menuju ke pasti y. Sini dia ambil bacaan. Apakah nombor untuk ni? Negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ia berada di tengah-tengah. Jadi maksudnya dia adalah negatif 8.5. Ini jawapan untuk C1 y sama dengan negatif 8.5. Okey, untuk y C2, cari nilai S yang negatif apabila y sama dengan 7. Y7, mana dia y7? 5, 6, 7. Jadi dia nak nilai yang negatif. Nilai yang negatif maksudnya anda pergi ke sebelah kiri untuk ambil nilai. Lepas ni, lepas persentuhan dengan garis, anda turun ke bawah pasti X. Apakah nombor ini? Ini merupakan negatif 0.5. Jadi, jawapan dia X sama dengan negatif 0.5. Selesai.